بسم الله كتابي سمو بسم الله الرحمن الرحيم نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والافاده والاستفاده والحث على التمسك بكتاب تعالى وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ونوينا بذلك اصلاح قلوبنا وقوالبنا ونوينا بذلك النيابة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والبلاغ عنه فيما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل نيتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأقوالنا في أقوالهم وأن يجعلنا من أهل الخير ومع أهل الخير في خير ولطف وعافية بسم الله أه الحمد لله كتاب باقيا برتامة باقيا عبادة نطق صلاة بواسة أه صيام الزكاة حجي حجي دي سنة دادا فبي إني ممكن باقيا برتما دريبوكو بداية الهداية كتا سدى سلساي مو ما هو باب إني أداب, أداب الصيام كتا ماسوك باب المعاصي القلب والقول في اجتناب المعاصي بيرجعوا دري دري ماكسيات دي سنة هاري إني كتا سلساي كان باب آداب الصيام

Shuroto siam, arkanu siam itu Imam Ghazali kasih umum. Tapi manfaatnya atau kalau kita bisa ikut yang Imam Ghazali uh, kasih tahu atau dipelajari belajar di buku ini atau di bab ini kita bisa uh, apa namanya yani, ini uh, jadi buasa kita, uh, kabul atau Allah Taala terima buasa kita. Imam Ghazali bilang la yang bagi an taktasir ala siyami Ramadan. Artinya jangan kamu eh, puasa Ramadan aja. Harus ada nawafil, harus ada tambahan. Harus ada tambahan untuk puasa. Sebentar la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ini masalah. Eh, Fatatruk at-tijara bin nawafil wa kasb ad-darajat العالية في الفراديس فتحسر إذا نظرت إلى الصائمين إني أرتين يا إمام غزالي قالوا كامو بوساء بولا رمضان إتو سبرتي وساحة تجارة تجارة إتو هاروس أدا بحس أندونسي نمانيا يا الله لفا مودال 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 موديل إتو مودال أنتو أدا مودال أدا ين بحس أندونسي ين أتاسي نمانيا أفا Uh, untung untung yang ribeh ribeh uh, itu puasa seperti puasa uh, yang wajib seperti modal eh, uh, nafilah atau tambahan atas uh, buat bu, bulan Ramadan seperti Bagaimana? Lebih, beberapa orang bilang saya mau semuanya. Bahasa di dalam hadis, kasih tahu bagaimana hari. Allah, Halo. Chef. Ya. Halo ya. Uh, tadi bilang apa? Ya, ya maaf. Ah. Saya tadi keluar uh, di uh, sinyal kurang bagus. Uh, uh, di dalam hadis hari kiamat Allah Taala tanya ha hambanya untuk yang fardhu pertama puasa atau salat atau zakat atau haji tanya kamu e, salat atau tidak pasti hamba jawabannya atau malaikat jawabannya alhamdulillah punya salat fardu habis itu tanya ada tambahan itu nafila ratiba rawatib atau tidak kalau dia menang sudah ada tanyaan yang berikutnya bagaimana buasannya ada wajib ada atau tidak ya mereka jawaban mereka ya ada e, sempurna atau tidak mereka bilang belum sempurna fardunya belum sempurna puasa atau haji atau salat Allah taala tanya dia punya nafila atau tidak mereka bilang ya ada ada seperti puasa Senin Kamis seperti puasa tiga hari seperti puasa enam Syawal seperti puasa Arafah seperti itu tanyaan Jawabannya malaikat ya ada Allah Taala bilang sempurnahin wajiban dulu wajibannya setelah dia sempurna dari nafilah. itu artinya dia menang di masalah tentang uh, buat yang ditanya salat atau puasa atau zakat atau haji ini imam ghazali kasih tahu di bab ini seharus begitu jangan kamu berpuasa uh, bulan ramadan aja atau puasa bulan ramadan aja fatadrukatijara bin nawafil wakas bedderajat al aliyah fil faradis ala'la itu tambahan tambahan kamu tambah puasa tambah dapat apa namanya ini la ilaha illallah derajat di surga fatatahassar idza nadarta ila saimin kama ila itu di surga tempat mereka di surga seperti bintang di apa namanya ini di langit Bagaimana ada yang eh, apa eh, luas apa bahasan terus ini cahayanya besar ada yang kecil ada yang besar ada yang eh, apa apa ukurannya besar ada yang kecil juga eh, ada yang eh, cahayanya bagus ada yang eh, kecil apa namanya ini lemah ada yang kadang-kadang lihat kadang-kadang tidak itu di surga manusia derajatnya seperti itu. Uh, derajat minadhar. Tapi kalau kamu lihat ini orang yang buasa yang berbuasa atau tambah buasa, lihat mereka di mana? Lihat mereka di atas sekali. Kamu ntar menyusul, kenapa saya tidak buasa? Ini kesempatan sekarang, kesempatan. Bisa buasa, silahkan dari sekarang, biar bisa tambah derajat yang tinggi. Oke, okay. wa wahum fi ala Allah Allah, masya Allah. والأيام الفاضلة التي شهدت الأخبار بشرفها إني الإمام الغزالي كاسي تاو دي هاري هاري ينتنطن أداء فضيلة دي كاسي تاو وجزيل الثواب في صيامها يوم عرفة Subhanallah, kayak apa namanya ini? E, kayak ada masalah di sinyal hari ini sama kemarin, jadi e, kayak kurang bagus sinyal. E, masih dengar ya kan? Tadi dengar sampai mana? Siapa yang bantu Mutmainna atau Atika atau yang lain? Ya, saya tadi putus ya. Sampai mana? Nah, e, <laughs> tapi dengar... sampai harus puasa syekh. Nafilah selain <mretii> itu dari awal kita harus Enggak, Arafah, Arafah. Kita sudah sampai Arafah atau belum? Belum. Tadi keputusan. Belum. Kenapa tidak bila langsung butuh Syekh biar saya perbaiki? Oke, ada dia Imam Ghazali rahimahullah kasih tahu di hari-hari yang utama atau hari-hari yang apa namanya ini yang yang mulia. Eh hari itu hari Arafah. Dari hari tersebut hari Arafah. Hari Arafah itu kita tahu tanggal 9 Hijjah, Tapi seperti saya tadi menjelaskan, 9 di eh, kalender mana? Kalender Indonesia atau kalender eh, Arab Saudi? E, biasa kita ikut kalau haji ikut Arab Saudi karena Uh, kalau mereka lihat atau bilang uh, bulan sudah masuk, kita harus ikut. Uh, Matla'nya itu tempat keluar bulan, beda sama Indonesia uh, atau sama Yaman Harus kita ikut uh, mereka. Juga salamun hiya hatta matla'il fajri. Lailatul Qadri juga kita ikut Makkah. Tapi uh, buasa, ibadah yang lain, waktu salat, jangan kita ikut maka ikut eh, negara kita sendiri atau kota atau kalender kita yang dari negara atau negeri kita. Oke. La ilaha illallah. Yaum Arafah wa yaum Ashura. Yaum Arafah kita tahu. Tapi Rasulullah kasih tahu eh, siapa buasa hari asyura maaf hari Arafah. Allah Ta'ala menambuni dosa apa Dosa mana? Dosa uh, tahun yang di tahun ini sama tahun yang sebelumnya. Jadi, uh, ambuni dosa dua tahun. Asyura juga, uh, sunnah juga, yom arafah buasa, yom delapan juga, hari delapan, yom terwiyah Jadi, uh, dua hari untuk orang yang tidak hadir, makkah atau tidak hadir, uh, haji, Yang hadir tidak boleh. وساء دي عرفة إتو كرنا وقت نية وقت عبادة ويوم عاشوراء يوم عاشوراء إلو تنقل سبولو محرم تنقل بُلُوَ محرم كنابا كرنا دي سبلم رمضان جدي واجب أتو سبلم واجب كان بول رمضان مريكا واجب وساء عاشوراء سنبي الله تعالى دي تاهن wajibkan bulan Ramadan jadi bulan apa hari asyura jadi sunnah buasanya jadi sunnah bukan wajib oke wal ashrul awal min dhil hijjah pertama dari bulan dhil Allah Ta'ala berfirman wal fajri walin ashr juga kemarin kita di di dalam riwayat di dalam tafsir wa wa'adna Musa 30 lailatan wa bi bi'ashrin أو فأتممناها بعشر يتو سبولو ذي الحجة والعشر الأول من المحرم سبولو بورتاما داري بولا المحرم تابي بو حديث نيابو كان سبرتي إيه يعني آه سبولو بورتاما ذو الحجة ورجب وشعبان بوساء رجب كرنا بني بولا المحرم وشعبان كرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم kita belajar dia paling bulan paling banyak puasa Rasulullah sallallahu di bulan sya'ban Sampai mereka lihat dia puasa full sya'ban semuanya atau sya'ban full puasanya wa shaumul hurum minal juga kalau mau puasa bulan al-muharram atau al ashurul hurum dia bulan ذو القعدة ذو wal muharram wa rajab itu tiga berturut tiga berturut dul qa'dah dul higja, muharram satu sendirian itu bulan apa bulan rajab wa rajab wahidun fardun satu sendirian di sini bilang apa e, dan Allahu apa ini? Bagaimana syarannya foto ini? Eh, satu apa tadi bilang eh, Muharram sindir, Rajab sendirian artinya dia tidak ada sebelumnya the bulan al Haram atau bulan iya eh, dia sendiri tiga itu berturut yang dulu kalau Muharram wahada fi sanati ini puasa terus wa amma fi syahri kalau mau puasa uh, setiap bulan fa awwaluhu wa awsatuhu wa wal ayyamul bisa puasa di awal bulan bisa di tengahnya bisa di akhirnya tiga hari tiga hari mau satu hari satu hari terserah bebas kamu mau uh, tambah silakan tapi ada fadila yang balin Afdal itu Rasulullah kasih tau di Al-thalitha asyar, al-rabi asyar al tiga belas sama Tiga belas, empat belas, lima belas Itu yang balin afdal buasa layalil bid Hari yang Buti atau malam yang buti karena Bulan sudah full Jadi cahayanya sempurna Atau bisa lihat itu namanya Salatul bid Oke Atau eh, apa namanya ini eh, mau dari awal bisa tiga hari dari awal mau tiga hari yang di tengah ini tadi yang di 14 13 14 15 atau yang terakhir yang namanya asud yang hitam tiga hari yang hitam apa itu syekh yang hitam itu yang bulan sudah tidak muncul atau muncul tapi cahayanya eh, sedikit tidak masih gelap sekali itu namanya al-layalil bid Ini semuanya masuk di dalam riwayat hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Abu Hurairah uh, bersabda atau kasih tahu Rasulullah bersabda uh, Rasulullah wasiatkan kepadaku uh, buasa tiga hari dari setiap bulan uh, juga jangan tinggal salat duha dan salat witr salat witr atau duha itu wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terus eh dari hadis yang kasih eh, tentang Fadila itu hari yang mana itu eh, Rasulullah menjelaskan eh, 13 14 15. Oke. Okay. Atau eh, kalau tidak mau 13 14 atau tidak bisa eh, Subhanallah sibuk, bisa puasa Senin dan Kamis. Kalau eh, mau lebih afdal itu puasa eh, Daud alaihi salam, satu hari puasa, satu hari buka satu hari puasa satu hari buka itu sesuai badanmu kuatmu kerjaanmu mau tambahan eh, yang yang tidak boleh itu puasa selama waktu puasa setiap hari puasa itu rasulullah tidak suka waktu Sayyidina umar bin -A a, abdullah bin umar bilang rasulullah saya kuat bisa puasa eh, dia bilang sama dia puasa tiga hari dari setiap bulan bilang rasulullah saya kuat rasulullah kasih tahu boleh senin dan kamis dari setiap minggu. Rasulullah masih kuat saya mau tambah lagi. Rasulullah kasih tahu boleh puasa satu hari buka satu hari. Dia bilang Rasulullah saya kuat lebih Abdul dari situ. Rasulullah kayak tidak suka bicara dia bilang sama dia tidak ada yang puasa lebih Abdul dari puasa Dawud alaihi salam buka satu hari puasa satu hari. Di dalam riwayat Abdullah bin Umar, dia kuat, tapi waktu sudah umurnya jadi tua, jadi tidak bisa eh, apa sempurna atau eh, penuhi berjanjiannya. Bisa puasa satu hari, buka satu hari, dia jadi tidak kuat seperti itu. Jadi, puasa eh, berapa hari atau buka puasa? Kalau dia buka puasa, habis itu mengganti, karena kayak jadi seperti wajib itu eh, mungkin karena dia tidak terima nasihat Rasulullah SAW. Juga mungkin Allah Ta'ala sudah kasih tahu kepada Nabi Muhammad SAW. Ini Abdullah bin Umar. umurnya jadi banja. Mungkin tidak bisa. Akhir umur. Jadi di, di dalam riwayat dia bilang. Wah ya. Seandai saya terima nasihat Rasulullah waktu tersebut. Itu biar kita faham manfaat Eh, kalau ada yang bantu kita kasih tahu jangan saya baksa. Saya kasih nasihat sama siapapun dia bilang syekh saya bisa tambah lagi kamu terima yang pertama aja. Saya bilang sama dia e, belajar ini saya kasih contoh di pelajaran saya aja biar biar mereka bisa terima. Eh, belajar sama saya hari ini bahasa Al-Fatihah aja setengah aja terbesok setengah yang sisa jangan bilang wah Syekh tidak kasih kesempatan seharus saya baca Fatihah dari awal sampai akhir ini salah kamu terima aja karena pasti ada hikmah pasti ada manfaat mungkin waktu kamu baca itu waktu itu kamu tidak paham. tapi eh, gurumu atau yang murabimu atau yang ngajarinmu pasti dia faham atau ada hikmah dia tidak kasih semuanya itu di setiap setiap apa uh, setiap hal yang kamu kadang-kadang bilang wah kenapa sedikit kamu harus terima juga harus ridho harus ikhlas oke okay, itu uh, seperti cerita Sayyidina Abdullah bin Amar Rasulullah bilang sama dia tidak ada lah uh, lebih dari situ kamu puasa kamis dan uh, uh, senin dia mau satu hari buka satu hari puasa jadi di akhir umurnya dia minta ya Allah kenapa saya tidak terima menyusul ya kan menyasal menyasal menyasal, <laughs> wallahu a'lam. wa amma fi syahrif awalu wa amma fi usbu di dalam satu hari di dalam seminggu bisa Senin hari senin, walkhamis waljum'ah hari senin dan kamis jumat Lihat ini hari Senin, Kamis, Jumat. Eh, Senin dan Kamis itu ada hadis. Jumat kita kemarin eh, biar kita kumpul. Tapi harus sama eh, setelah hari sebelumnya atau hari setelahnya. Karena itu hari raya orang Muslim juga biar dia bisa terkumpul di dalam hari Jumat puasa dan ibadah, bahasa zikir, wirid di hari yang paling mulia. Tayyib, fakfir dosa Kamis, kalau ada dosa, di dalam seminggu itu Buasa kamu Senin, Kamis, Jumat bisa ambuni dosa. Tapi, tapi harus ada tapi. Setiap mengajar harus ada tapi. Tapi harus kamu rendah hati, jangan sombong. Bilan wah, saya sudah punya dosa, tapi saya sudah puasa tiga hari enggak ini bisa apa namanya ini hilangkan amalmu hati-hati la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa kafir dunub syahri. bil yawm al-awwal min al-shahr wal yawm al-awsat wal yawm al-akhir wal ayyam al-bid kalau kamu mau ampuni dosa atau biar Allah taala ampuni dosamu eh, ayo baca apa kafir duno bersehari, duno bersehari ini dari bulan, dari bulan bisa puasa tiga hari biar ambone dosa bulan tersebut. kamu ijtihad, usaha ibadah seperti itu biar biar ambone dosamu. Terus, Sheikh, saya tidak ada dosa, tidak mungkin uh, di, ada orang di, di dunia ini selamat dari dosa. Pasti ada dosa. Uh, kalau kalau tidak ada dosa yang besar, pasti ada dosa kecil. Asa ada ada apa namanya bisa lihat, bisa dengar, bisa apa namanya ini melaksakan haram-haram yang yang kita mungkin tidak tahu. Kadang-kadang tidak tahu. Wallahu a'lam. Oke, okay, la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah wa kafir dhunub as-sanati wal yawm al wal yawm al-akhir itu bulan hari pertama sama hari yang di tengah hari yang terakhir atau tiga hari al-bid yang tadi kita menjelaskan 13 14 5 15 لا اله الا الله وكفر ذنوب السنه بصيام هذه الايام والاشهر المذكوره بير امبوني دوسا ستاهن اتو بوسا Uh, ayat hari yang tadi dia sebut untuk setiap hari setiap bulan minggu setiap bulan sama bulan-bulan yang tadi bilang bulan Rajab uh, syahrul haram Rajab bisa uh, sya'ban bisa dari al-Muharram bisa enam uh, Syawal bisa apa na arafa itu semuanya bisa ambuni dosa. Walatun uh, ini ini yang yang saya yant, yant, tadi bilang wala tadzunnanna idza sumta anna huwa tarku at-ta'am wa asy-syarab wa al-wiqa' faqad qala sallallahu alaihi wasallam kam min sha'imin laysa lahu jangan pikiranmu puasa e, itu saya sudah tidak makan tidak minum tidak tidur sama istri sudah itu puasa jangan pikiranmu jadi seperti itu ya kenapa karena rasulullah sallallahu kasih tahu Eh, kamin saimin ada berapa orang buasa tapi tidak ada dari buasanya tidak dapat bahala dari dua buasanya apa eh, kecuali dia lapar dan haus artinya apa tidak dapat bahala ah, kenapa ini eh, masih melihat haram masih mendengar yang haram masih riba namimah semuanya yang haram-haram dia masih melakukan tapi dia eh, tidak makan tidak tidak minum jangan pikiranmu puasa seperti itu ya terus baltama mu bikap fil jawarih ya Allah Bertama Muslim ajar puasa menjadi sumburna maka yang harus dilakukan adalah dengan menahan, menahan apa? Menahan apa bahasa Indonesia? Menahan seluruh agu agu anggota, anggota tubuh, menahan, menahan seluruh anggota eh, tubuhmu. Eh, maksudnya eh, tanganmu jangan kamu eh, ambil yang diharam, kasih eh, beri yang diharam, ambil yang diharam. Itu dari tang tanganmu, kakimu jangan pergi tempat yang haram. Eh, apa namanya ini di sini Imam Ghazali kasih tahu. kulluha amma yakrahullah Allah Taala, fayambari antah fadlain matamu. Harus kamu menjaga mata, biar tidak hati yang haram. Terus yang yang haram banyak sekarang kita kadang-kadang eh, masuk YouTube cari eh, apa namanya ini, mau ida atau pelajaran dari YouTube tapi ada berapa gambar yang tidak bagus ya. gitu itu yang yang kita harus jangan ikut hawa nafsu. Lihat satu saya mau coba wah ini artis maksudnya apa kenapa bicaranya apa itu maksudnya kamu jangan ikut-ikut semuanya yang Allah Taala eh, tidak suka. Oke, an nutqi bimala ya anik lidahmu juga harus jaga lidahmu biar tidak bicara di yang uh, bukan urusanmu. Urusan lain itu uh, dosa kalau kamu masuk di urusan lain. Kenapa fulan begini? Kenapa fulan begini? Kenapa dia tidak jadi seperti ini? Kenapa dia uh, tidak uh, ini semuanya uh, tidak boleh. Bukan urusanmu, uh, uh, kamu diam. Jangan cari aib orang. Oke. Okay. Wal'udzu anil istima' ila ma harramahullah. Jangan kamu dengar yang yang haram. Apa yang haram? Ada riba, ada namimah, ada gosip, mencaci, maki. Ini semuanya haram. Jangan kamu uh, dengar itu semuanya. Oke. Okay. Uh, fa innal mustami' Yang dengar seperti yang bicara atau seperti yan, ucapan wahwa ahadul mu'tabain dia jadi seperti orang eh, riba ahli riba jadi itu termasuk salah seorang yang ikuti apa berbincangan tersebut la ilaha illallah oke okay, ini paham ini Wakadali ka takufu jami al jawareh amma takufu lbaat long wal farj ini buasa juga uh, seluruh uh, <hesitation> uh, apa? apa tadi namanya apa anggo- anggo nama nama apa tadi anggota anggota ya yeah. wakadali ka uh, seluruh anggota itu uh, seperti burut juga itu masuk. Makananmu, Masya Allah dia puasa, dari tadi tidak riba, tidak namimah, tapi makanannya makan haram. Ada berapa termasuk di haram, makanan atau masuk makanan yang haram. Itu yang minta-minta itu masuk di makanan yang haram. Yang tidak amanah di kerjaannya itu masuk makanan yang haram. Dia uh, harus kerja setiap hari, ini contoh aja saya kasih contoh setiap hari bikin uh, doa gendela atau bintu yang orang tukang kayu atau, tapi dia di dalam satu hari main sedikit-sedikit ya di satu, ini akhir bulan makanannya haram, karena dia tidak amanah juga, dia di, Yuga, di, yan di kantor, yang di apa kerjaannya, dimanapun harus kamu kerjaan sesuai yang kamu masuk biar akhir bulan dapat kajian yang halal. Tapi kalau kerjaanmu kurang itu eh, makananmu jadi haram. Na'udzubillahi min dhalik. Nas'alullah salama wal afiyah. Eh, juga eh, ini ini contoh aja. Tapi eh, setelah puasa dia eh, makanannya dari dari salah satu tadi yang haram tidak ada manfaat dari dari buasa. eh, ada hadis di sini khamsun saim ada lima yang bisa buka bu, bisa buka puasanya orang yang saya melihat ini artinya baca artinya siapa yang baca arti siapa yang bisa mutmainnah boleh bisa ya dari... tapi pelan pelan jangan jangan buru buru Saya baca mulai dari yang ini ya Syekh. Ada lima perkara. Yeah. Iya. Ada lima perkara. Ada lima perkara yang dapat membatalkan pahala orang yang tengah berpuasa. Ya Allah. Yaitu ini berbohong. lihat. Dengar, dengar. sedikit 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 mutmainah sedikit sedikit, sedikit belan belan itu oh, lima yang bisa apa membatalkan membatalkan puasamu yang pertama berbohong ya berbohong. ini berbohong al itu al sebentar ya sebentar satu satu bersatu al kadhib bohong ini bohong kadang kadang kita eh, Pohon bercanda, fulan ini, wah tapi dia bohong, haram syekh ini bercanda juga, ya bercanda juga haram Tidak boleh, wala bohong Ini jadi bohong, haram Bercanda atau jujur atau serius itu haram-haram Yang haram, tetap haram, Yan, haram, haram. Oke okay, yang kedua Mengadu domba atau berbuat namimah mengadu domba mengadu yeah. itu al riba 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 itu kamu sebut aib orang di depannya atau di belakangnya kalau di depannya eh, kalau di depannya itu namanya riba itu haram atau di belakangnya itu eh, di depan di depannya eh, di belakangnya riba kalau belakang itu riba kalau di depannya namanya buhtan. kamu jahat sama dia Okey, itu tidak boleh sebut aib-aibnya. Terus Syekh, ini ada fulan tanya saya, bagaimana fulana atau bagaimana fulan itu? Itu masalah lain ada berapa? di dalam buku hadis, ada di dalam apa? benda eh, berapa ulama bilang itu tidak, tidak tidak masuk di Gibah kalau kamu kasih tahu aib orang yang seperti mau nikah atau mau usaha sama dia atau mau jadi teman atau mau membantu atau dia jahat sama dia kasih tahu bagaimana ya itu tidak masuk ada berapa hal tapi itu apa namanya itu ada kecuali kecuali aja itu masalah gampang yang penting dengan kamu sebut aib aib urat di depannya atau di belakangnya. Oke, okay. namimah itu Namimah dia kasih kamu kabar pergi ke temanmu kasih kabar lain bilang sama kamu ini fulan jahat sama kamu kemarin bilang gini 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 sampai kamu marah lagi dia kasih tahu sama temanmu ini bu fulan bilang sama kamu gini gini ini biar mau fitnah di antaramu dan teman mau biar jadi tidak jadi teman atau mau biar kamu eh namanya hancur eh, apa eh, teman yang, yang ya, hancur apa di antaramu eh, eh, kasih sayang di antara eh, teman itu namanya namimah namimah juga haram oke okay? yang ketiga yang keempat ya yang yang ketiga ya yang ketiga memfitnah tiga eh ya ini namimah namanya ya yang ketiga memfitnah Ya, terus yang keempat bersumpah palsu, yang kelima memandang lawan jenis Ursa. dengan syahwat. Sebentar, bersumpah palsu, ya Allah, itu bersumpah palsu. Kamu tahu, kemarin eh, ada salah, atau saya kemarin ambil sesuatu, atau apa saya lihat eh, Fulan eh, merosakkan ini eh, sesuatu ada yang bilang sama kamu, kamu kemarin lihat fulan rusak mobil saya. Kamu tahu juga mau bersembah. Itu tidak boleh. Bersembah palsu haram. Ini haram. Eh. Uh, terus uh, takut Syekh ini uh, kalau saya kasih tahu mungkin dia dipenuhi uran atau mungkin uh, masalah jadi lebih besar itu masalah lain nanti itu masalah namanya al islah hubainan nas. Kamu tidak kasih tahu sekarang karena dia lagi marah Syekh saya persembah sekarang biar saya sudah tahu sifat uran ini keras. Kalau saya kasih tahu sama dia mungkin masalah lebih luas dari yang terjadi. Ini mungkin saya kasih contoh aja. Ini mungkin saya tadi lihat anak kecil eh, pacah eh, kacamata apa kaca mobil, kaca mobil. Tapi ya saya lihat fulan ini anak fulan biasa tetangga ini yang punya mobil kalau dia eh, tahu eh, orang seperti itu mungkin di mukul. mukol, jadi mm, masalahnya lebih besar. Mungkin kamu diam sedikit sampai atau mungkin kamu uh, berbohong ini sama fulan ini biar biar apa namanya ini masalah jadi uh, kecil habis itu bilang sama dia itu masalah lain tapi yaminul kadhiba yamin Fajir itu uh, uh, dia tahu masalah ini selain yang saya bilang oke wal yaminul kadhibah wal nazaru syahwa yang terakhir apa itu dan memandang lawan jenis dengan syahwat Memandang lawan jenis itu di semuanya laki-laki atau perempuan Itu eh, kalau kamu melihat memandang eh, lawan jenis di dalam cahwat Atau dengan cahwat itu eh, bisa eh, batalkan puasa eh, Imam Ahmad bin Hanbal, madhab Imam Ahmad bin Hanbal Madhab keras juga bagus Dia bilang yang melakukan seperti eh, lima seperti ini atau lima e, masalah seperti ini harus dia menggantikan puasa hari tersebut imam syafi'i bilang enggak maksudnya itu e, kina ya bukan hakikat kalau kamu mengandangkan ini atau e, ada e, bohong atau ada riba namanya di mata imam syafi'i bilang e, bahala buasa tidak dapat tapi sudah e, tidak usah ganti Imam Ahmad bin Hanbal bilang enggak kamu harus ganti satu hari atau puasa ganti satu hari eh, apa namanya yang yang kamu jadikan salah seperti seperti itu itu kita harus ambil dari semuanya yang pendapat Ahmad bin Hanbal ini paling tinggi seharus kita ambil yang seperti ini jangan ibah jangan namimah karena ada hadis ini hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Walau Imam Syafi'i kasih jawab untuk hadis ini maksudnya eh, Quran pahala maksudnya gini maksudnya puasa eh, yang hakikatnya tidak dapat tapi tapi lebih afdal kita ihtiyat kasih eh, jarak dari jauh biar tidak jadi seperti seperti tadi la ilaha illallah oke okay. yang kedua wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam Inna saumu junnah puasa itu junna. Fa kana ahadukum sa'iman fala yarfus wala yafsuk wala wala yajhal fa in mar'un qatalahu aw shatamahu bal yakul inni sa'im. Oke. La ilaha illallah Buasa itu laksana Berisiya ya kan itu junnah seperti saya bagaimana caranya menjelaskan Juna ini seperti tendah Tendah atasmu Tidak masuk matahari Atau uh, dingin Atau uh, hujan Buasamu jadi seperti itu Tutupan dari atasmu Dari apa? Dari dosa Dari apa namanya ini eh, Dari salah-salah Kalau kamu buasa, jangan kamu hancur itu Di dalam apa namanya Di Buasamu di masalah yang E, bicara yang tidak bagus atau salah-salah e, atau bohong dosta seperti tadi. Jika kan fa idza kana ahadukum sha'iman fala yarfud. Jangan kasih kata yang tidak bagus. Wala yafsuq. Eh, yang jadi fasik. Wala yajhal. Kasih atau jadi seperti orang jahil tidak faham agama. Fa inum kalau ada orang seperti itu ganggumu, mu Hah? Bagaimana pasti ada orang seperti itu? dia yang galak sama kamu atau apa marah sama kamu? Kamu bilang aku sa so, aku buasa bisa biar dia faham wah ini fulan buasa harus saya diam sedikit sudah tidak usah juga biar kamu ingat diri sendiri ingatin diri sendiri aku buasa tidak usah saya balasan tidak usah jawaban coba baca artinya ini Mbak. Ya, Ya, saya saya ini ya, saya saya baca. Puasa itu laksana perisai. Jika salah satu seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah ia berkata-kata kotor, berbuat fasik dan bertindak jahil. Apabila seseorang datang dan mengajaknya untuk bertengkar atau mengajaknya untuk saling mencaci maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sedang berpuasa. Oke. Okay. Ini di, di kata ini sedang berpuasa. Di dalam artinya jadi bagus. Ada biar saya ingat. Biar saya ingat. Aku. Nah, saya ingat. E, bisa bilang apa kayak ingat e, wahai Faisal kamu puasa jangan salah seperti mereka ini satu yang kedua kayak e, biar dia faham kalau saya tidak puasa bisa balasanmu ini mungkin dia diam juga e, kalau ada yang marah sama kamu e, di bukan di di puasa e, bisa bisa bilang sama dia ya yeah, saya bisa jawab lebih afdal lebih afdal kamu diam eh lebih keras lebih afdal kamu diam. Ya pasti dia uh, apa uh, bisa berhenti. Tapi kalau kamu diam dia bisa tambah-tambah tambah ini maksudnya bisa seperti itu. Maksud saya atau aku berpuasa mungkin ingatin diri sendiri, mungkin biar dia faham kamu bisa balasan tapi karena uh, lagi puasa tidak mau jawaban atau tidak balasan. Oke, sungguh menjagah untuk sarapan pada makanan halal usaha kanlah buka puasa dengan makanan yang halal. Wala tastaksir fa tazid ala ma taakuluhu kullu laila. Jangan kamu bilang tadi saya puasa sudah lapar harus makan banyak. Jadi biasa beli satu bungkus untuk setiap malam satu bungkus nasi goreng. Tapi kalau puasa dia beli satu 2. Sama tambahan jus, sama tambahan es buah, sama tambahan seperti kita biasa ini. Es buah makanan lain, terus ke sana, ini. Jadi, setelah dia makan tidak bisa sholat tarawih, tidak bisa ibadah. Ya, Imam Ghazali bilang, "Jangan eh, kamu tambahan dari makanan yang setiap malam." fala farqa idza staufaita ma ta'taduhu an ta'kula hu duf'atan wahidah aw duf'atayn wa inma al-maqsud kasr ash-shahwah tidak berbeda kalau kamu bisa makan untuk makan di dalam satu hari dari pagi siang malam di dalam satu waktu atau dua waktu atau tiga waktu sama jadi badanmu tidak tidak ada yang kurang tidak ada manfaat dari puasa artinya apa eh, buasa ini biar kurangi makan yang masuk badanmu. Tapi kalau kamu eh, hari buasa eh, setelah azan maghrib bisa makan sampai tiga bungkus nasi goreng atau nasi biasa. Jadi tidak ada manfaat dari buasa. Ini kayak kayak eh, makananmu tiga kali pagi, siang, malam. Nah, ini bukan buasa. Tidak ada manfaat. Tapi kalau kamu kurangi ini bisa ada manfaat dari بري بوساء. وإنما المقصود كسر الشهوة. يعني بير شهوة مو ذكرنا كمو بوساء بساء ترون. وضعف قوتك لتقوى بها على التقوى. بير كامو بدن مو بير تقوى مو بساء تنبه. فإذا أكلت عشية ما تداركت به ما فاتك ضحوة فلا فائدة من صومك. قالوا دي بعد مغرب. ما كان سبرتيان كامو ما كان سيان يعني أرتين Tidak ada manfaat dari puasamu. Waktu ala ini malah tambah di perutmu. Kalau kamu terus siang, terus malam tiga kali. Tapi beda waktu atau di antara waktu ada berapa jam. Meringan, bagus. Tapi kalau di dalam satu waktu... Jadi berat mau tidur langsung setelah belum belum selesai makan sudah matamu ini satu sudah tutup satu masih terbuka mau tidur. Wa ma'min min abghadu ila ya azza wa Jal, min batni mil'in min halal. Itu eh, maksudnya jangan kamu makan banyak. Oke. Okay. Fa idza minhu Kalau kamu faham puasa bagaimana harus kamu tambah puasa itu seperti tadi fa innahu asasul ibadat juga di ahli at-tarbiyah ahli at-tazkiyah guru-guru ahli at-tarbiyah biasa suruh muridnya puasa itu ibadah yang balin kuat biar jadi dekat kepada Allah taala biar jadi hatimu bersih biar jadi apa namanya ini tenang sama ibadah tenang sama dengan Allah taala dan rasulnya dan Al-Qur'an itu manfaatnya dari dari puasa. Oke. Okay. Eh fa inna azu muftal qurbat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala ta kullu hasanatin bi asyri amthaliha. Ini tentang fadilah puasa. Fa innahu li coba baca terjemahnya, Mbak. Yang ini Asya, fadilah puasa. Dari yang mulai mana, Syekh? Ya, kullu hasanatin ya. bi asyri oh, amthaliha. Ya. Rasulullah bersabda, Allah, Allah Ta'ala telah berfirman, setiap ke, setiap kebajikan akan dilipatkan menjadi 10 sampai 700 kali, kecuali puasa. Sesungguhnya, puasa itu untukku, dan akulah yang akan membalasnya. Itu ulama bilang di riwayat ini maksudnya apa? maksudnya bala apa dilipat sampai sampai berapa? Nah, itu ada riwayat lain di hadis ini Rasulullah bersabda illa saum fa innahu li wa ana ada riwayat fa innahu syahrus sabri bulan Ramadan namanya bulan sabar was sabar al jannah atau Allah taala tidak kasih tahu pahala orang yang sabar Kenapa? Karena orang uh, yang sabar. Uh, karena di Al-Quran uh, berfirman, Quran uh, uh, bersabar, Allah Ta'ala kasih uh, balasan, tidak ada hitungan. Artinya balasannya luar biasa. Tidak ada hitungan. Ini tadi dari 1 sampai 10, dari 10 sampai 700... Uh, uh, 700 ya sampai 700 tapi balasan puasa tidak ada hitungan ribu atau dua ribu atau lima ribu enggak ini bebas balasan Allah Taala untuk uran puasa eh, bebas ini masalah juga ada ada uh, yang lain bilang enggak ini maksudnya eh uh, illa kecuali puasa saya apa itu simbang simbang bahalanya sampai kapan sampai hari kiamat waktu uh, apa namanya ini Eh, ada eh, salah sama orang, mereka ambil dari dosamu dari apa namanya bahasa Indonesia, dari pahalamu. Kalau kamu jahat sama orang, eh, dia ambil dari jahat pahalamu di hari kiamat. Hari kiamat tidak ada duit bayar sama dia sudah saya biar bebasin saya, saya kasih duit di dunia. Ya itu di dunia di akhirat tidak ada. Kamu salah sama orang, dia datang. Allah Taala mengadilkan di antaramu. Ini fulan atau kamu jahat sama fulan hukuman Allah Taala ayo kasih darimu do, uh, pahala darimu Na'udzubillah. ya Allah saya kerja baca istighfar ini semuanya ntar untuk kasih uran untuk yang saya jahat sama dia gak kasih namimah, uh, nama dosta bohong ini semuanya ya kamu kenapa dia hari akhirat rugi rugiannya luar biasa karena kerjaanmu, eh, kalau kamu tidak berhatian di hidupmu, eh, ntar kasih orang lain. Terus kalau eh, pahalamu sudah habis, ambil dari dosa mereka taruh di atas dosamu, ntar kamu yang disiksa. Naudzubillahi dalik Kamu masuk neraka tuh Saya kasih contoh, Dos, uh, dosamu ini dosamu ribu, seribu atau sepuluh ribu. Terus kamu hari kiamat datang. E, sudah jahat sama orang lain. Terus berapa orang ada berapa orang yang kamu jahat sama dia yang caci maki yang dusta yang ambil hartanya terus naudzubillah min dzalik sampai eh, yang kebaikanmu atau hasanatmu sudah habis jadi bagaimana tadi kita bilang 10 10.000 ribu itu dosamu mereka kasih tambah ayo ambil dari dosa fulan taruh di Atas dosamu, nah, Na ini rugi, rugi harus kita perhatian Hari kiamat tidak ada Rasulullah, eh, kasih tahu tidak ada dinar dan dirham, biar kamu bebaskan sama orang. Ada hasanat dan sayyiat kebaikan, atau dosa kamu eh, baik sama orang, kasih dosa, das kasih, eh apa namanya, tidak baik sama orang, atau mau bebaskan, ambil dari eh, kebaikanmu. Eh, tidak apa apa namanya ini kamu jahat sama orang tidak ada doa, kebaikan darimu eh, tambah dosa atas dosamu naudzubillahimin dalek eh, di riwayat ini illa saum ada di dalam riwayat illa saum saya tidak kasih eh, untuk orang yang kamu jahat sama dia bahalanya khusus saya saya sembang biar bisa masuk surga itu Eh, tafsir beberapa ulama bilang eh, Allah Taala tidak ambil eh, apa namanya ini eh, atau tidak kasih orang yang kamu jahat sama dia tidak kasih dari kebaikan eh, buah illa saum fa innahu bi wa ana wa saum wa saum sabri wa ramadan syahr sabri wa sabru jazaa'ul jannah, artinya masuk bisa masuk surga itu kalau kamu terima tapi kita seharus berhatian di hidup kita masih di dunia bisa sabar bisa berbaiki salah bisa minta maaf bisa apa namanya istighfar di dosa-dosa yang ada bisa ada berapa zikir biar ampuni dosa bisa baca Al-Quran Rasulullah kasih tahu eh, di dalam satu harf satu hak kebaikan terus lebat sampai sepuluh la akul alif lam mim harf saya tidak bilang alif la mim satu harf enggak alifun harfun alif harf lam harf mim harf jadi dapat tiga ba tiga 30 kebaikan dari kata alif lam. Apalagi kalau kamu satu halaman. Apalagi kalau kamu satu juz. Apalagi kalau kamu empat lima juz. Apalagi kalau kamu satu uh, uh, Quran atau 30 juz di di dalam riwayatnya ada sampai dua juta kebaikan untuk mushaf. Dua juta dua juta.

ya ini enggak sih. Rasulullah bersabda, demi Allah yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih harum daripada aroma misk. Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman, "Dikarenakan ia mau meninggalkan kesenangannya berupa makanan dan minuman," Demi aku, oleh karena itu puasa adalah untukku, dan akulah yang akan langsung memberikan balasannya. Allah, ini lihat bagaimana kita ini, biar kita Allah. jangan lihat di kebiasaan kita, mulut orang, mulut orang, puasa bau. Kita bilang bahwa enggak Allah Ta'ala menggantikan harumnya hari kiamat seperti parfum misik. Ya, artinya apa? Allah Ta'ala hendaki kita tambah puasa. Kalau saya bilang sama kamu mau misik, ayo puasa, bisa kamu tambah. Ini maksudnya seperti itu: mau misik hari kiamat tambah puasa, biar hari kiamat ada berapa hari kamu puasa prababotol botol mesik, prab di di mulutmu di hari kiamat eh, itu maksud kita juga ya, eh, inama Allah Taala melihat eh, orang yang puasa eh, bisa buka puasa nggak ada yang tahu salat manusia bisa lihat Fulan salat atau tidak salat jamaah sama manusia di puasa kamu bisa di depan manusia bilang saya puasa tapi di rumah di makan. Ini Allah Ta'ala kasih contoh orang buasa e, murakabah. Dia takut dari Allah Ta'ala lebih dari orang yang salat. Kenapa orang salat di depan manusia? Tapi orang buasa di setiap saat dia tidak makan. Takut dari Allah Ta'ala. Inna ma syahwatahu wa ta'amahu wa sharabahu min denganku. Li wa ana Puasanya untukku, ntar saya kasih balasan seperti menjelaskan tadi. Oke, waqala sallallahu alaihi wasallam lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan di dalam surga atau di surga ada pintu namanya ar-rayyan. Itu dalam bahasa Andalusia saya enggak tahu, tapi saya kasih contoh. Kalau eh uh, haus, kalau haus itu eh, mau minum air, ya kan? Ini namanya dalam bahasa Indonesia haus, tapi kalau sudah tidak mau, namanya apa? Kalau sudah minum sampai nggak mau, namanya apa? Dalam bahasa Indonesia, kenyang, kenyangan, kenyangan, kenyangan. Ya, oke, okay. itu kenyangan di, di makanan, tapi kalau minum sama. Eh, uh, iya, Kelompok ini kan orang di Orang sekitar orang Indonesia orang Indonesia yang nggak tahu apalagi Syekh Faisal orang Arab. Uh, no, orang orang ayo, Jawa pelumpangkan saya pelumpangkan saya kalau orang Jawa pelumpangkan. Sayang saya ngajar di sini untuk umum bukan orang Jawa kalau ada yang dari Sulawesi sih marah sama saya. Bagaimana jelasnya ikut orang marah orang Jawa tapi dalam bahasa Arab ya. di dalam bahasa Arab itu e, haus lawannya rayyan, rayyan sudah tidak mau itu di dalam bahasa di dalam bahasa Arab. Allah Ta'ala kasih nama di surga namanya rayyan untuk yang di dunia puasa. La yadkhulu tidak masuk dari buntu, dari pintu itu kecuali orang yang berpuasa atau yang tambah puasa. Fa ada kalau semua setiap orang yang puasa sudah masuk tutup tidak ada yang masuk dari dari surga. Atau masuk surga. Faham gak? Itu sudah sudah. Sekarang artinya apa di dalam bahasa Andalusia? Belum belum faham. Uh, Ah, kekenyangan sih ya kekenyangan kekenyangan air. saya tidak kekenyangan air. karena kalau makan, kalau makan apa kalau kalau apa lawannya kenyang. Oke okay, betul. Yeah. Tapi kalau air haus lawannya kenyang juga tidak pasti ada kata yang yang lain. Iya yeah. nanti saya google dulu ya sih. saya tanya Pak Google. Ya boleh dari Google. Boleh uh, tanya sama Pak Google, tapi ini kalau orang Indonesia tidak tahu, apalagi saya, Alhamdulillah ada saya. Bahasa Indonesia tidak spesifik seperti bahasa Arab, Syekh. Ya, terserah, tapi pasti ada. Pasti ada lawan, taus, pasti ada lawan yang kata yang, yang bagus mungkin kamu bilang saya nggak tahu Syekh yang di sini bilang saya nggak tahu Syekh ya semuanya bilang jangan bilang tahu, tidak ada atau tidak Arab uh, sudah ketemu di Google atau belum sudah tidak harus lagi kalau di Google Tidak sudah harus lagi kawan <laughs> dan kawan puas 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 ya tidak puas. Tidak tidak Lawan, lawannya apa? buas buas Iya, atau cukup, cukup sudah cukup. Oh iya. Ini, ini bahasamu kalau kamu paham, alhamdulillah kalau tidak paham. Enggak <tuh. tuh> paham malah Kembung sih. Yes, ada yang bilang kembung, katanya Buti ini kembung. Kembung, biasanya katanya, kembung, kembung kembung. Ini, ini sudah dengar. Kembung ini sudah dengar. Tapi ini bahasa baku atau bahasa Jawa, bahasa apa itu enggak tahu. Hmm. Wallahu adab. Kita sudah oh, yeah. selesai masalah ada puasa. Fahad al syarif ini. Zali bilang di akhir ini. Dari eh, menjelaskan ta'at. Cukup di bidaya terhidayat buku ini kalau kamu mau bahan tentang zakat atau haji eh, kamu pergi lihat di buku eh, Ihya Ulumuddin buku Ulumuddin artinya eh, ada beberapa buku khusus eh, masalah zakat haji kamu situ ini yang saya bisa hari ada yang mau tanya silakan E, kalau ada mau tambahan juga silakan. Kalau ada kata dari saya salah, mau jelaskan boleh silakan, tidak masalah. Bahwa silakan. Ada perta Ada pertanyaan teman-teman Buriri. Ada pertanyaan. Iya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh setiap bulannya tiga hari ya untuk berpuasa sunnah bisa tanggal 12 Eh, 13, 14, 15, atau awal bulan, atau akhir bulan. Itu harus rutin eh, harinya seperti itu, atau kalau bulan ini bisa 12, 13, 14, eh, bisa 13, 14, 15, kemudian bulan depan bisanya eh, awal bulan, bulan depannya bisa akhir bulan, bolehkah, eh, sih seperti itu? Itu di, di dalam riwayat hadis Sayyidina Abu Hurairah tadi, Rasulullah kasih wasiat dia puasa tiga hari dari bulan. Dari setiap bulan, e, artinya bebas, artinya bebas, mau awalnya, mau akhirnya, mau di tengahnya, kita jangan jadi seperti Bani Israel. E, saya mau ikut senang, ini bisa tiga hari di 10 yang pertama. Oke, okay, alhamdulillah, bulan depan saya tidak bisa, yang penting tiga hari. Saya tidak bisa di 10 yang pertama, eh, saya bisa di 10 yang tengah. Yang penting akhir bulan ada 3 hari puasa, masuk di dalam hadis. Kalau kamu mau lebih afdal, sudah tadi saya menjelaskan. Kalau mau lebih afdal, puasa 3 hari aja. Saya mau puasa 3 hari, lebih afdal 13, 14, 15, itu lebih afdal. Saya mau bebas, mau saya satu hari di awal bulan. hari ini besok tanya kapan bulan ini masuk mereka bilan hari Sabtu saya mau mau puasa hari pertama terus eh, di tengahnya eh, tanggal 15 puasa satu hari di akhirnya puasa satu hari okey bagus alhamdulillah mau bulan depan saya mau puasa eh, hari yang kedua yang di tengah hari 16 yang di akhirnya uh, hari uh, 28 ini bebas masih bebas tapi mau lebih afdal lebih uh, sesuai atau mau ikut sunnah Rasulullah kasih tahu 13 14 15 ah, gitu. jadi boleh ya Syekh syukran banyak Syekh

ayat dari Tuna juga putra istiqamah bagus iya Ya, terima kasih Mas kembali ke Mas Sampai ini ada pertanyaan di chat hmm. Ah. Uh, apakah puasa-puasa sunnah itu Harus izin suami Gimana kalau nggak izin, Syekh? Ya, sudah. Jawabannya kalau tidak izin, tidak boleh puasa. Jadi harus izin ya, Syekh? Ini, ini yang tanya, yang tanya eh, siapa? Yang tanya siapa ini tadi? Yang tanya umum. Uh. Salam. Nah. Salam. Om yeah. i salama om dia tahu tahu suami kalau tidak izin tidak boleh puasa sudah dia tahu karena tanyaannya faham kalau tidak kasih izin artinya tidak boleh puasa tapi tapi biar saya laki-laki eh, kasih Faedah untuk akhawat kalau dia kasih hak suami semuanya pasti tidak dilarang ini masalah ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, jangan waktu ada salah dia antara antaramu dan suami, bilang saya mau puasa. Dia lagi marah, kamu bilang saya mau besok puasa. Pasti dia bilang gak boleh. Eh, eh, juga, jangan kamu lihat hari yang istirahat. Dia lagi libur, mau duduk sama istrinya, sama keluarganya, mau senang, dia jadi bilang sama dia, saya mau besok puasa. Enggak. Jangan cari eh, waktu yang eh, pasti kalau kamu bilang sama suami dia bilang tidak itu salah dari darimu kalau kamu sudah eh, apa namanya ini eh, kasih setiap hak untuk suami eh, kalau kamu bilang sama dia saya mau puasa pasti dia bilang ya boleh ini ini yang balin umum seperti itu ada tidak eh, tidak tida mungkin saya at, ini mungkin pikiran saya tidak mungkin dia dilarang kalau istrinya mau puasa kecuali kalau ada salah dari dari dia dari istri jadi suami bilang yang gabul itu sebabnya tapi cari salahmu di mana kenapa suami bilang dilarang kenapa suami nggak mau kamu puasa kalau kamu cari aibmu pasti faham eh, salahmu di mana kalau berbaiki pasti dia minggu depan atau bulan depan atau besok besok langsung dia bisa kasih izin, ya kan? ini e, jawaban e, tidak ada, e, tidak saya tidak bilang hadis atau e, tidak bilang ini dari fulan, ini dari cobaan di e, hati laki-laki seperti itu. Kalau ada koran pasti istrinya bilang sama istri tidak boleh, tapi kalau semuanya e, sempurna di antara istrinya, e, kalau dia minta izin untuk puasa. pasti kasih, ya kan bu? Sudah paham? Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Silakan kalau ada yang mau ditanyain nih mumpung sinyalnya bagus. Assalamualaikum mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nama Aidar, Smaidar, Ya, yes. yes. Rizky ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya. Eh, uh, pernah, Rizky pernah disuruh puasa Daud, uh, puasa sehingga terus selama tiga bulan. Tapi, kan Uba, kalau perempuan tuh, hai, kamera ada haidnya itu gimana, Syekh? Oh ya Syekh, siap, Syekh. Pernah disuruh puasa Saya Daud selama dengar. tiga bulan, nah, selama tiga bulan itu. Wah, oh, serius Putus-putus, sih. Ya. Sekarang gimana, Syekh? Ya, oke, okay. coba. Oh ah, ya. coba ya, uh, pernah disuruh puasa Daud selama tiga bulan. Terus, kalau uh, itu gimana ya, Shay? Soalnya kan perempuan ada haid. Ada haid, nah itu apakah pas uh, puasa daudnya jadi terputuskan ya Syekh? karena haid apa dilanjut aja atau gimana uh, sistemnya gitu Syekh? Ya, pertama ini tidak bisa gantian kapan gantian kalau oh. kamu puasa tiga bulan kalau kamu kalau kamu puasa hmm. eh, sudah tiga bulan kapan bisa gantian ya, ya kan enggak sudah enggak. itu eh, libur dari kamu terima kalau terima itu uh, liburan itu alhamdulillah setelah kamu salat, oh, gitu puasa ya. lagi <tut> puasa lagi oh terus yang kedua misalnya ya kan lagi puasa uh, daud nih puasa tadi puasa daud terus uh, ada yang tadi puasa ayu milbit apa tetap kita puasa tiga hari juga sih kalau puasa sudah, kalau puasa ini, eh, Daud, semuanya, mm -hmm. oh. semua, semuanya masuk, sudah kamu puasa, 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 semuanya masuk puasa, 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 sama ayam usut, sama sama bulan akhir bulan semuanya masuk oh ya. oh ya puasa, 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 Rasulullah juga sabda balin afdal puasa Daud artinya lebih afdal dari tiga hari lebih afdal dari Kamis Senin Kamis lebih afdal dari ayamul bid artinya itu balin afdal puasa Daud alaihi salam satu hari puasa satu hari buka oh gitu sih eh faham Paham, Syekh. Paham, paham. Ya dulu mikirnya tuh kalau ayu mulbaid kan kita biasanya 13, 14, 15 aja harus, harus 13, 14, 15. Ternyata enggak ya, Syekh. Bisa awal, akhir, tengah eh, puasanya hmm. tuh ya. Ya bisa. Ya, Ini saya tadi bilang sama ya, Ibu ya. Riri. Iya, mm -mm. ya. Syekh. Baru paham. Ya, <laughs> Sekarang, Syekh. Ada yang mau tanya lain? Dan saya... Silahkan Ada pertanyaan lain teman-teman? Aji ini, ini Ya, oh izin bertanya kepada Syekh untuk niat puasa setiap bulan yang selain ayu mulbit gimana ya Syekh? Apa ini ada ID mau tanya? Oh iya 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 tapi... Syekh, kan Ramadan itu kan betul bulan itu ya bulan apa paling mulia gitu kan Syekh. Nah, e, kalau wanita kan ada liburnya tuh. Nah, pertanyaan kalau misalnya wanita dia ada libur terus diganti di bulan lain di, di di luar bulan Ramadan, ketika wanita itu mengganti hari puasanya, apakah dia mendapat pahala puasa sama kayak dulu-dulu ya Syekh? Kan soalnya kalau Ramadan itu kan berlipat-lipat Syekh pahalanya. Kalau misalnya jam kalau di luar bulan Ramadan apakah berlipat lipat pahalanya? Ya, pahalanya sama. Seperti bulan puasa. Berarti kalau jam mengaji di komisi ada segeri. ada hadis. Ada hadis juga ada riwayat bahalanya seperti seperti pahala di bulan Ramadhan kalau sebulan terakhir bahalanya sama. Kalau dia sadaka Allah Taala tulisan seperti bahala Ramadhan buasanya nafila ibadah jadi seperti bahala bulan Ramadan Ramadhan. Masya Allah berarti intinya berarti sama tetap ya dengan seperti keberkahan di bulan Ramadan Iya pasti. Kenapa? Karena itu alasan bukan dari dia sendiri. Allah Taala yang dikasih kasih itu alasan tersebut. Jadi Allah Taala kalian bahasannya. Juga ada di dalam riwayat. Di dalam riwayat. Kalau niatnya hadir Lailatul Qadri niatnya apa namanya ini? buasa atau ibadah? seperti orang Allah Ta'ala tulis bahalanya di Ramadan sama waktu dia gantikan ada pahala juga jadi bahalanya dua kali di bulan Ramadan sama waktu ganti Masya Allah syukur dari dulu pertanyaan ini enggak enggak nemu jawabannya Alhamdulillah sudah sudah Allah Ta'ala kasih waktu biar nemu jawab atau eh, jawabannya Iya, syukur aja. Ya. Alhamdulillah, syekh ini ada yang tanya nih. Ini nih, entar. izin bertanya, syekh niat puasa setiap bulan yang selain layu, mungkin gimana? Tidak masalah tadi, saya bilang tidak masalah. Oh iya, iya, tapi mau lebih afdal. Tadilan mau satu satu hari di awal bulan mau satu hari di tangan satu hari di terakhir ini masuk tiga tiga hari dari bulan. Mubalin balin ahsan yang uh, 11 11 15, 15. saya nggak mau 13 15 14 saya Sheikh mau tiga hari di uh, minggu yang pertama aja. Kerana saya di minggu dua, tiga, empat saya sibuk. Atau biasa uh, ada uh, kerjaan. Saya mau tiga hari yang di minggu pertama. Silakan. Itu bahalanya dapat. Tapi seperti tadi Rasulullah kasih tahu. Derajat puasa yang paling afdal mana? Bulan uh, buasa, buasa uh, Dawud alaihi salam. Puasa satu hari. Uh, buka satu hari. Terus di bawahnya yang mana? 13, 14, 15. Di bawahnya yang maaf di bawahnya yang mana yang Kamis hari Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis Senin Kamis. Jadi di dalam sebulan delapan hari. Syekh saya tidak mau Senin Kamis. Saya mau uh, tiga hari aja. Tapi hari uh, Albid itu uh, tingkat yang ketiga saya mau tidak seperti itu saya mau saya mau tiga hari aja dari bulan dari bulan dari setiap bulan tapi nggak mau 13 ya terserah itu tingkat yang terakhir kamu mau yang mana mau yang aflo? Ya paling afdol yang paling afdol mau yang sehari aja mau <laughs> tiga hari sudah ya mau tiga hari sudah cukup yang itu 13 14 15 Wallahu bisawab. Sudah cukup? Insya Allah Ada lagi yang teman-teman, silahkan. Hmm. Kayaknya sudah nggak ada, Syekh. Sudah nggak ada waktunya juga sudah cukup. Mbak Fatihya pergi, kasihan. Sibuk. Si ya. Kayaknya ada nih. Lagi di Hulu, Cai. Oh, sudah Ibu ada, band, ada, say. ada, ada. Hmm. Sudah. Alhamdulillah. Allah Allah <imitation Locker> <ultimately>. <inizimayın> Alhamdulillah, oke, jizakumullah khair Barakallah fikum jami'an Terima kasih banyak, mudah-mudahan Allah Ta'ala tulis pahala Untuk semuanya Yang host, co-host Bantu, yang di ditanya Yang ikut, yang hadir, yang ajak Orang lain juga, mudah-mudahan Allah Ta'ala tulis pahala kita Amin. Alhamdulillah 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 Salamat. Alhamdulillah

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نسالك اللهم باسمائك الحسنى وكلمتك التامه ان تجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه واحسن اقوالنا وافعالنا وجعلنا من الذين هديتهم واجتبيتهم لما تحبه وترضى فاصلح احوالنا واقوالنا وافعالنا واجعلنا من الذين يدعون عبادك للخير ويكونوا سابقين اليه واصلحنا واصلح من في صلاحه صلاح الاسلام والمسلمين واجعلنا من الذين استضيتهم واخترتهم وانتركتهم لخدمه هذا الدين ومن خير من استخدمتهم على الوجه الذي يرضيك واجعلنا من اهل الخير ومع اهل الخير وبارك لنا فيما نتعلم فيما نقرا فيما نفهم واغفر لنا ووالدينا وجميع المسلمين ومشايخنا ومعلمينا وطلابنا واحبابنا اجمعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين بسم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين امين جزاكم الله خير بارك الله فيكم حفظكم الله نستودعكم الله سلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakum insyallahu khairan. Makasih teman-teman. Makasih Mbak Fia. Ayo, makasih Mbak Fia. Makasih, Mbak Aziz, Mbak Eva, Mbak Rizki, Umi Salama, Mbak Teti, Mbak Aidil, Mbak Dia, Mbak Halimah, makasih Latif, Mbak Lina, Banur Leli, makasih ya. Makasih. Iya, terima kasih. Makasih ya Bu Riri. Masya Allah. Ya, Mbak Lina, Mbak Yulia, Mbak Ungku, jasa Khairan, ya. Semoga kita ketemu lagi pekan depan. Terima kasih. Pak Mut, Mut, jangan keluar. Ya, sila, Mbak Mut. Oh iya 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 iya. Kenapa kenapa? Mbak Tia jangan keluar dulu. Mbak okay, Oh iya iya iya. Oke. Okay. Eh sebentar aku end end dulu ya. Oke okay, oke. Okay.